Tiada siang, tiada malam, dirimu selalu ku inginkan. Dalam mimpi, dalam hayal, ku dambakan kau datang menjelma. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rega dia empat. Mantap. Dan aku yakin kalian juga kabarnya juga mantap di sana semuanya. Pujaan-pujaanku semuanya dimanapun kalian berada. Kayak judul lagu tuh. Iya dong, ini lagu yang baru aja ya kan, masih hangat yang dinyanyikan oleh Afwan dan juga Reza Zakaria. Ini lagu single dari Reza Zakaria. Betul sekali. Dan lagu ini cukup sulit, yeah, sebenarnya. Lagi, ini kalau aja nyanyi tuh cengkok orang. Oh iya, pasti ada. Jadi spill sedikit nih ya, betul, sebelum kita lanjut reaksiin. Sebenarnya kita nonton waktu Afan nyanyiin lagu ini sama Reza, betul, di panggung tiga besar kemarin. Betul. Tapi masalahnya nih, kalau dari sana itu udah, aduh, gak konsen nih, sumpah. Konsen, belum lagi apa namanya, supporter penontonnya, belum lagi deg-deg ser kita lagi nontonnya. Sumpah loh, keringet dingin kami ya kan. Jadi sebenarnya tuh kayak di TV itu kita bisa lebih puas gitu kan. Nah, lebih ya, tahu sebenarnya. Nah, itu dia, di situ lebih apa, clear gitu ya, iya, kan, audionya seperti apa. Dan aku itu deg-degan loh. Kenapa? Kan duet sama Aja, karena duh, sama aja nggak salah nih, iya, lagu yang agak-agak Arab gitu, iya, kan, iya, aku iya, sedikit khawatir guys. Makanya ya, daripada khawatir kita dengerin aja nih gimana Afan sama Reza nyanyi lagu pujaan. Tapi buat kalian semua pujaan yang lagi nonton di sini, ayo chat tombol subscribe. Betul sekali, yuk langsung aja Afan Reza Zakaria pujaan. Kenapa waktu sana gue gak berasa ada ya, ini ya? Kenapa? Sama. Aku udah gak ngeh loh ada sulingnya. Di sana tuh gak terlalu berasa kalau ada sulingnya. Iya benar banget. Kalian coba kan di audio TV aja kedengeran kan suara riuh penonton, iya, di lagi di sono, ya kan? Parah suaranya. Iya aja bisa panjang. Iya loh. Artinya, woi. Kita taunya Arab. Kira Arab apa lagi? Apa entah apalah gitu lah ya. Ternyata ini artinya. Aduh, ayo kita kan suaranya. Reza ini ya, aku memang dari awal dulu sama Reza ini lagi, udah jadi cinta sama suaranya. Aku sangat mengidolakan. Ada ruhnya itu suaranya Reza itu. Betul sekali. Betul. Ini benar Afan tuh kayak keluar dari zona nyamannya. Betul sekali. Benar, bukan bener zona nyaman Afan banget. Betul sekali. Oh. Bang. Ya benar ya. Wow.
jujurly audio dari TV ini lebih clear dan lebih enak ya. Ya, lebih balance kedengarannya ya, bener di ya sana, sih? Kurang balance sih kalau aku dengar kemarin. Iya, benar. Jadi kayak suara eja lebih gede. Iya, benar. Atau kemarin betul. Di audio di sana ya, ya kedengarannya ya. Nah, sekarang jadi baik dah. Mau jadi bersih. Ini jadi semuanya. Iya. Baru mulai. Ini aku soalnya jurinya menghargai banget tiga betul besar sekali. Bener-bener kayak enjoy aja. Jadi, the konser gitu. Konser besar. Bener banget ya kan. Untuk nilai-nilai lagi udah ada konser tiga besar ini. Aduh, aduh. Aku salutnya itu loh, Avan, dia itu bisa gitu loh, apa nyengkokin Arab ya kan? Kayak bunglon gitu. Iya, gitu loh, salut aku. Iya gitu ya, tarikannya, alunannya kayak gitu. Ah, enak ini. Kompak aja. Iya. Cengkoknya, panjang pendeknya. Iya kan, cengkoknya iya. sama Eja semuanya menurut kayak yang kita gini iya, gini, gitu kan. Aku nggak ngeliat loh koreonya beneran. Oh iya. Asik. Bener-bener di sana tuh kayak banyak ke distractnya, bener-bener yang susah untuk fokus. Iya. Nggak lihat koreo ini beneran asli. Oh, paling semangat. Beribu bidadari. Gimana lah pokoknya itu cengkoknya tuh dapet Arab ya, dan dangdut gitu cengkoknya. Semangat ya bapak nih sampai di atas nih. Cocok sama ekspresinya. Betul. Yang tersenyum dari awal nyanyi sampai sekarang selalu tersenyum mukanya. Yes. Cocok. Ini lagunya. Ya, cengkoknya memang gak sekental Reza ya. Betul. Memang gak yang selentur Reza. Jujurly. Tetapi rasanya indu banget. Ini enak banget. Yang atraksi manggil-manggil itu yeah. Ini kayaknya ya atraksi manggil-manggil yeah. Sambil atraksi manggil-manggil sambil apa namanya? Bercikuk aura. Iya. Kampus. Eh,
kayak battle ya. Iya. Aduh. Oh. Aku rendah ya. Tampok gue sama. Bisa bilang gini. Bahwa menyanyi itu enggak harus yang wah, bikin yeah. orang wow itu bukan yang harus teriak tinggi gitu yeah. ya kan. Saat ada rendah kayak kalau oh, wow, dapat lo rendahnya. Iya, yeah. Nah, rendah gitu. Itu yang sulit dijangkau juga sebenarnya. Kalau nada tinggi hampir semua orang bisa ngejangkau. Yeah. Kalau nada rendah itu agak sulit dijangkau. Yeah. Oh, satu-satu ya manggilnya? Iya, satu-satu. Reza tuh gak bisa apa ya, kayak ngebangkitin percaya dirinya Alvan gitu. Reza juga nggak terlalu over ya. Iya betul. Dia benar-benar kayak mengeksplornya. Iya. Si Afan-nya yang mengeksplor sama si Reza. Rezanya menahan banget, nggak terlalu yang wow. Dan kan katanya part ini tuh sebenarnya secret. Iya. Begitu show baru dikeluarin. Part rahasia ini. Ini ya. Untuk part apa namanya spontan. Iya. Wuih, gitu ya kan. Kalau menurut aku, kalau musikalitas kita nggak ada, ya, bisa kemana-mana. Bisa kacau, ada. Bisa pales lah, apalah, tapi ini apa? Kamar. Oke sekali. Asik. Oh, ada semennya dirubah. Yes. Ya kan? Ala-ala apa namanya? Tango. Tango Espanya. Nah, di sini nih. Asik tuh mukanya. Iya. Asik. Saya benar-benar bahagia sih nonton ini, yes. Beneran asli. Happy, bahagia, happy senyum-senyum banget. Gitu ya kan. Gila, lagu ini gak berhenti ya. Panjang banget, panjang banget. Ya. Ini maksudnya cepet banget ya, ya kan? Oh, masih kira-kira kasih. Gak terlalu banyak improve ya, yes, ini ya. Banget. Ini kalau gak di improve aja udah cengkoknya pelit, apalagi di improve. Oh. Wow. Baru ngomong tadi gak perlu di improve ya. Tadi ngomong gak usah di improve, tadi apa di improve? Improve dan enak. Enak.
enak enak feel sedikit Arab aja, gitu, gitu feel Arabnya ada gitu. Tiada siang, tiada malam, dirimu selalu kuinginkan. Asik. Itu aja tuh susah banget sebenarnya. Yes, benar. Kalau kita nggak terbiasa mendengarkan atau bernyanyi lagu Arab tuh agak repot gitu. Iya, iya, iya. Tapi di sini aku bilang kemarin tuh Afan sangat sukses banget. Betul, dua sekali. Kali penampilan dia di tiga besar itu benar-benar penampilan terbaik biasa. Afan selama di DA. Iya, betul. Gue mau ngomong DA Asia. Iya, berani ya. Amin. Di DA tuh benar-benar penampilan terbaik banget, benar-benar lepas banget. Benar-benar lepas banget di situ Afan kayak enggak ada beban apa-apa. Betul kan? Sempurna lah aku bilang ini nyanyinya tuh benar-benar dari Badukun sama yang di Pujaan ini benar best Afan. Dan makin sini tuh auranya makin aura-aura. Iya, auranya tuh betul. Itu enggak bisa dibeli. Aura susah, lu mau beli di mana, lu mau belajar dari siapa juga susah kalau kagak ada dari diri lu sendiri ya kan. Auranya makin star, makin bintang lah dan terbukti penampilan kemarin penampilan terakhir Afan ya di kontes di kontes DA5 Afan penampilan terakhirnya dan itu benar-benar membekas di hati kita semuanya, benar-benar memorable ya, akan kita ingat terus sih kayak dan seperti channel ini juga nggak akan kalian lupain, pasti kalian subrek sama loncengnya, kalian langsung pencet juga, sama kalian share juga semua sosial media. Yes. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.